Halo, selamat datang lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan mentutorialkan bagaimana cara memindahkan burayak ikan cupang ke box pembesaran. Oke, di sini saya udah ada burayak sekitar umur 1 minggu. Kayak gini, kecil banget nggak begitu kelihatan. Dan di sini saya ada akuarium sekitar ukuran 40 cm. Dan langkah yang pertama yaitu kita taruh di akuariumnya, itu jangan langsung kita tuang, jadi kita sesuaikan dulu suhu airnya biar menyesuaikan suhu airnya, terus supaya burayak tidak stres. Jadi kita taruh seperti ini, jangan sampai benar-benar masuk air dulu, jangan dituang. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita sesuaikan dulu suhunya antara yang ada di akuarium sama box yang ada burayaknya, itu kurang lebih membutuhkan 15 menit sampai 1 jam. Jadi prosesnya kita tunggu aja, nyampe kurang lebih akan saya tunggu nyampe 30 menit hasilnya seperti apa. Oke, setelah 30 menit burayak bisa kita tuang ke box pembesaran. Kita tuang secara perlahan aja supaya kotorannya juga enggak ikut ke bawah. Dan dari box kecil kita tuang sedikit demi sedikit. Bentar. Nah, seperti ini. Nah, tinggal kita tuang aja perlahan. Nah, tuang perlahan aja seperti ini. Nah, kalau aku tuang semua, nah seperti ini, dan kotorannya menempel di box yang kecil kayak gini. Nah, udah, jadi semua burayaknya udah di box pembesaran kayak gini. Oke, mungkin kayak gitu aja untuk tutorial memindahkan burayak ke box pembesaran. Pokoknya terima kasih yang udah nonton videonya. Jangan lupa like, subscribe, mungkin tinggalkan komen. Tunggu video-video saya selanjutnya. Bye-bye.